2, kita letakkan sekali. 5pi tolak 1 per pi kuasa 2. Baru nampak. Dia jawapannya D. Okey, okey, okey. Oh. Okay. Dalam soalan ini, kita dah dapat sampai separuh macam ni dah dapat, kita kena tengok pilihan jawapan. Betul, bila betul. Bila tak ada, kita cuba ubah. Ubah satu, 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 tengok yang mana yang ada dalam pilihan jawapan. Okey, okey. Bagus cikgu, bagus. Okey. Okey. So kita dapat jawapan dia ialah D je. D. Okey. Oh, clear lah cikgu macam ni. Baru nampak betul lah. Okey, kita pergi ke soalan 23. 23 cikgu eh? Okey, persamaan linear ya. Persamaan linear. Okey. Okay, persamaan linear. Okey, ini soalan ni senang sangat soalan ni. Persamaan linear ni. Okey, okey. Okey. Sekarang tengok di sini. Kita nak n sama dengan berapa? 1/3 dia bagi, n. Dia bagi satu persamaan. Okey. Kemudian n sama dengan berapa? Maknanya kita nak cari nilai pemboleh ubah untuk n. Okey. N sama dengan berapa? Baik. Jadi 1/3 n tambah 2 sama dengan 4. Okey. Kita pindahkan 2 dulu ke sebelah kanan. Okey. So, 2 pergi sini. Okey. Okey, so kita dapat tolak 2 lah. 1/3 n sama dengan, 4. 4 tolak 2. 2 terus. Oh, okey, okey. Okey. Sekarang ni ada pecahan kan? Okey. So, kita nak buang pecahan macam tadi kita buat. Darab. Darab 3. Sini pun darab. 3. Okey. Sini potong. Maka tinggal n sama dengan 6. 6. Dapatlah jawapan. N sama dengan 6. Alah, senang sangatlah soalan ni. Senang sangat. Oh, ini kita panggil sebagai persamaan linear ya, cikgu. Persamaan linear. Memang ada tak tahu soalan macam ni? Persamaan linear mesti ada. Persamaan linear kuasa n ni ialah 1. Oh. N tu kuasa 1. Okey, tapi bentuk lebih kurang macam inilah. Lebih kurang. Okey, okey. 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 Okey, kita masuk soalan 24, index. Index. Okay. Index ni pun, index ni topik form 3. Tingkatan 3. Tingkatan 3 ya. Okey. Kita pindahkan sikitlah ini ke sini supaya senang nak buat penerangan. Okey. Baik, sekarang ni permudahkan. Ini dia bagi operasi dua sebutan indeks yang dia bagi dengan operasi darab. Kemudian kita nak permudahkan. Ui, nampak macam complicated tu. Nampak complicated tapi senang aja ni. Okey, okey. Okey. Sekarang kita tengok ya. Dia ada kurungan, ada kuasa 3 kat luar. Ada kuasa 3 di luar eh. Okey. Kita ambil satu-satu ni kita kuasakan 3. Ambil 2 dulu. Okay. Kuasa 3. Okey. Okey. So kita dapat dekat sini 2 kuasa 3. Kemudian Q. Okey. Q kuasa negatif 1. Okey, darab dengan 3. Kuasa. Okey, sebab Okey, sebelum tu ini hukum indeks ya. A kuasa X kuasa dengan Y sama dengan A kuasa X darab Y. Okey. Okay. Oh. Jadi Q kuasa negatif 1 kuasa 3 sama dengan Q kuasa negatif 1 darab 3. Okey, okey. Okey. Kemudian R. R kuasa 1/3 darab 3. 1/3 darab 3? R kuasa 1/3 darab dengan 3. Okay. Kita guna hukum ini. Hukum itulah. Okey. Okey. Kemudian darab dengan Q kuasa 3 M kuasa 4 tolak 6. Okey, yang ini kita gunakan hukum indeks lagi. A kuasa X bahagi A kuasa Y sama dengan A kuasa X tolak Y. Oh, okey, 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 okey. Jadi, M kuasa 4 bahagi M kuasa 6 sama dengan M kuasa 4 tolak 6. Oh, okey, mana kita gunakan hukum tu? Haa, ni dua hukum ni kita pakai. Okay. Dia ada hukum indeks. Okey. Okey, sekarang kita permudahkan dia. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey. 2 darab 2 darab 2. 2 kali 2 kali 2. Okey. Q negatif 1 darab 3 dapat kuasa negatif 3. Okey.
Ini boleh potong. Okey, betul. Tinggal R kuasa 1. 1. Darab dengan Q kuasa 3, M kuasa negatif 2. Okey, betul. 4 tolak 6 lah. Okey, hukum indeks lagi. Haa. A kuasa X darab A kuasa Y. Uh-huh. Sama dengan? Sama dengan A kuasa X tambah Y. Oh, tambah. Okey? Okey. Jadi, sini 8. Q kuasa negatif 3 tambah 3. Kita guna hukum tadi tu lah. Haa, ni. Haa. Ini dengan ini. Haa, betul, betul. Okey. Q kuasa negatif 3 tambah 3. Kemudian R kuasa 1 tak ada, tak ada darab dengan apa-apa. Kemudian M kuasa negatif 2. Okey. Okey, kita permudahkan lagi. 8 Q kuasa 0. Kuasa 0, cikgu? Okey, negatif 3 tambah 3 0 lah. Okey, okey. Okey. R kuasa 1. Okey. Ini ada dua hukum dekat sini yang kita boleh guna. Okay, M kuasa negatif 2. Okey. Okey, kita tengok kat sini hukum ya. Uh-huh. Hukum lagi. Kita ada A kuasa 0 sama dengan 1. Sebarang apa tak kira nombor ke huruf ke pun boleh ubah ke apa saja kuasa 0 sama dengan 1. Oh, maknanya kata M kuasa 0 ke apa ke dia jadi equal 1 je. Yes. Oh, contoh 2, 5, 6 kuasa 0 sama dengan 1. Okey. Okey, apa saja kuasa 0 sama dengan 1. Okey. Jadi nilai di sini ialah 1. Betul. Betul. Okey. Kemudian kita ada hukum lagi kat sini. A kuasa negatif N. Okey. Sama dengan 1 per A kuasa N. Okey. Hukum indeks. Jadi yang ini kita boleh guna hukum ini. Okey. Okey, jadi kita dapat sini 8. 8 darab 1 lah. 8 kali 1 8 lah. So Q ni dah tak ada ya sebab dia dah jadi 1. Kemudian R kuasa 1, kuasa 1 biasa kita tak tulis kuasa tu. Kita tulis sajalah. Biarkan R saja. Okey, okey. M kuasa negatif 2 dia dah turun ke bawah. Hukum ni. Jadi dekat sinilah, dekat soalan ni lah cikgu kan? Ada berapa hukum yang kita pakai tu? 1. 1. 2. 2. 3. 3 hukum ya. 4. 4. 5. 5 hukum dalam satu soalan ni ya. Kena, kita kena hafal lah. Hukum indeks. Semua ada berapa hukum tu? Hukum indeks ada dalam 7 atau 8 tak ingat. Yang lain kena tengok sendiri lah. Okey. Okey, okey. Oh, bagus soalan ni. Okay, so 8R per M kuasa 2. Okey, okey. Jawapan dia A. Nampak complicated tapi ada 5 hukum kita pakai sini. Ini kena ingat hukum lah. Kalau yalah. Tak ingat hukum tak boleh jawab lah. Tapi senang je hukum tu. Saya rasa. Hukum ni kena hafal. Okey, cikgu. Okey.